acara ini sudah siap, jadinya silakan Ancip untuk dikasih tahu. Udah cukup. Apaan Pak RT ini? Lah ini yang suruh joget siapa? Pak RT lagi ada rupaan Cip. Udah tahu gak denger, main disuruh-suruh. Dah, saya aja. Ini saya bingung, saya percuma punya Ancip begini gak bisa mengatasi apapun. Ya, emang begitu. Udah, sekarang begini aja, Cepot. Ya, Pak RT. Ini berhubungan, ya, apa namanya, ada lomba kebersihan. Ya. Jadinya ini dibagi-bagi. Siap, Pak RT. Daerah siap, sini, siap. Ini usus Mang Jajang dan juga Cepot. Ya, siap, ya? Siap, Pak RT. Jadi silakan dimulai dari sekarang untuk bersih-bersih karena nanti akan ada petugas, ya? Ya, siap Pak RT. Bagaimana, Pak Jajang kok diam aja manyun begitu disuruh kerja? Oke, kalau begitu, oke, kalau kerja, sudah Pak siap, RT. Saya akan keliling lagi ke tempat yang lain. Ya, monggo, monggo Pak RT. Ayo, silakan Ancip. Baik. Malah joget lagi. Aduh. Sudah, capek disuruh joget terus. Eh, Pak RT. Yang nih, suruh joget siapa? Ini mau nanya, ini mau nanya. Dah, ayo jalan. Mana? Loh, kan kita keliling-keliling dulu. Sabar. Monjang. Ayo, kita kerja sama, Monjang. Sok, serahkan. Kerja bakti. Serahkan. Ini kerja bakti, Mang. Ya, orang saya janjian dia. Janjian apa, janjian apa, Mang? Maaf, suka malas-malas begitu, Mang. Ya, sok, masing-masing cebut. Mana emang gawe itu lubang ngomong pisan? Iya, ini waktu bareng-bareng, Mang. Supaya lekas ini, lekas beres. Ayah, sok, semoga cekat lepas sembuh lah. Lekas sembuh. Cepat beres, Mang. Nah, sih, Mang, Mang. Ayo. Sok, yang itu didinya, Put. Iya, tapi itu, Mang, cuma begitu doang. Ayo, Mang, Mang. Gawe mah ulah sok loba nita batur. Sok, we, serangan-serangan. Gawe mah seceklena. Bukan nita batur, Mang. Saya mah ngajak ini aja, bareng-bareng. Ngajak matur, kaci bodas, kan. Ngajak macul, kebersihan, anak-anak. Ah, si mau ngingin itu wadah runtana jinin. Ah, baik, kalau nadinya lah. Mang, atuh mang, masa saya sendiri mang kerja mang. Sok lah ya orang kayak terhair lah. Sibuk. Terus kalau hai apaan? Sok itu dia ngomong, itu yang gawe-gawe itu ngus. Malah santai begitu. Waduh. Ngontrol. Oh, ngontrol. Bagus. Iya, bagus ya, Mang Jajang. Bagus. Mang Jajang bagus. Bagus apa? Ah, lanjutkan, lanjutkan. Aduh. Oh, Mang, saya udah dapat banyak, Mang. Halus saya gitu, Mang. Halus. Mas, Cedah. Ini ngontrol di sini. Oh, ngontrol dia bagus, Cedah. Oh, bagus, Mang. Iya, ini saya lagi bekerja. Oh, rajin tuh, Mang Jajang tuh lihatnya. Mang Jajang aja cukup rajin. Nah, kayak begitu tuh, Cepot lihat tuh, kayak si Mang Jajang tuh. Wah, dia mah dibersihin lihat. Wah, si Mang Jajang mah curang. Saya ke tempat lain dulu. Oh, silakan, silakan. Ngelihat si Ancip. Barusan ke sini, Cena. Aduh, katanya janjian. Aduh. Hei, tuh kan. Gak ada orang, males-malesan, ada orang. Gue kerja, ah kacau sih, Mang, maaf. Mang, ayo, Mang, kerja, Mang. Sokelah, dijalah. Kerja bakti mah bawa duitan, dah. Gimana nih kerja bakti, ada dapet uang yang enggak tuh. Namanya juga bakti, Mang. Bagus, wah Jajang gesit sekali. Kacau ini mau ini. Cepot malah diem ayo tuh dia, lihat Jajang. Apa dia dari tadi Pak RT saya mah. Loh orang saya lihat kamu diem terus Jajang. Lihat tuh kerjanya bagus. Lihat keringet saya udah lu atlet begini. Waduh ini kalau kerjanya kayak begini Mang Jajang. Ini kayaknya saya harus ngasih upah ini. Wah biar lebih semangat kerjanya saya kasih kado satu-satu ya. Oh gitu Pak RT? Yo, iya siap-siap ya. Pak RT. Tunggu iya. Sini saya ambil makasih, dulu makasih Pak RT. Iya sama-sama. Ya dapat kado. Mang mau males-malesan dapat kado . Ya. Aduh. Berhubung Jajang yang lebih
lebih rajin yang saya lihat kerjanya tanpa pamrih. Ini kado yang gede buat Jajang. Aduh, Pak RT kenapa Pak RT? Ya, curang, ayo. Ini cepot yang kecil saja. Ya, gak apa-apa, Pak RT sama itu saja ya. Yang penting gak dapat hadiah aja Pak RT. Ayo. Dan ini sebagai simbol supaya lebih semangat lagi bekerjanya. Siap Pak RT. Gitu, karena kalau gak ada upahnya, setiap warga itu susah untuk disuruh bekerja-bekerja kayak begini. Ya kalau saya emang enggak Pak RT, yang penting yang namanya kerja bakti kan bakti itu gak perlu upah Pak RT. Alah, sia maulah sok-sok suci lah. Oh kan urusan sok suci, Mang. Loba model mana teh gitu, mama tahan padahal saya gawena mah anggar wae sarua gitu lah. Geus si urang menafsin-nafsin mah hirup mah lah. Amaluna amal hukum. Amal maneh. Amal-amal urang keur urang, amal-amal maneh keur urang teh. Sudah kalau begitu saya mau kontrol lagi ya. Ya Pak RT, terima kasih Pak RT. Wah, mau nyedang mah dapat hadiahnya gede, Ujang. Nah, ya nggak tenang gue, gak wajah tuh kudu. Coba dibuka, Mang, apa dalamnya, Mang? Milik Mama Pahiri-hiri. Buka. Mana wajah lah buka tuh? Mana lah buka? Saya, Mang. Coba. Nah, nggak tahu ini, Mang, kecil kadonya begini nih. Wah, Mang! Saya mau dapat kalung, Mang. Kalung emas, Mang. Kado letik, kalung. Ah, ya pasti berlian nih. Coba, Mang, buka, Mang. Atau ewe. Nah ya mau naon jerona ya mak. Nah itu mau makanan ringan mak. Suuk ringan. Ah, aing mau. Aduh. Oh. Buat adik-adik, buat semuanya pemirsa, ini salah satu contoh yang tidak bagus. Di depan majikan atau di depan bos, di depan siapapun, dia bekerja giat, giliran bosnya sudah tidak ada, dia malas-malasan. Nah, akibatnya seperti ini, ya. Tuh. Kalau rezeki itu gak bakalan ketukar. Jadi cepot. Kalau mau bekerja juga bekerja aja tanpa banyak ngomong. Tuh buktinya rezeki dapat banyak. Ya, terima kasih. Nah ya segala perbuatan yang dilakukan oleh kita pasti akan ada balasannya. Amin. Betul. Begitu. Betul. Amin. Ya, nanti kita berjumpa lagi di cerita yang akan datang.